lega gue. Akhirnya Gisel gak jadi kawin. Cakep. Bukannya gak jadi, tapi ditunda. Ya, mudah-mudahan aja si Martin itu sakitnya lama. Kan kalau lama-lama, si Gisel gak jadi kawin. Ya kan? Betul, betul, betul. Cuman ada satu cara, gimana caranya supaya Gisel gak jadi kawin. Gimana? Baju pengantinnya pasti kamu tambah cantik pakai baju pengantin ini. Ini kok kesempitan sih? Ya ya, sorry. Ini bisa. Kok yang satu bisa, satu enggak sih? Gimana sih? Martin. Surprise. Aku tuh kayak gini karena pengen lihat seberapa besar kamu sayang ke aku. Tapi kamu kan bercandaan, itu gak lucu. Kalau beneran kejadian gimana? Bisa-bisa tuh kita gak jadi nikah, tau gak? Bisa kejadian kita gak jadi nikah. Ya ampun. Kemarin gue sempat bilang kalau gue gak akan jadi married sama Martin dan ternyata beneran kejadian. Kenapa ya? Kok bisa? Aku jadi keingat omongan kamu. Bisa kejadian kita gak jadi nikah. Iya ya, kok kejadian beneran ya kita gak jadi nikah? Bukan gak jadi, tapi tertunda. Ya, tertunda. Dan mungkin omongan kamu yang kemarin cuma kebetulan. Iya, semoga cuma kebetulan ya. Makanya kamu cepet sembuh dong. Jadi kan kita bisa nikah beneran, ya? Iya. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Cepat sembuh. Hati-hati. Hati-hati. Kok hati-hati sih? Seharusnya aku yang bilang kamu hati-hati. Aku kan lagi sakit. Iya ya. Harusnya kamu yang bilang hati-hati. Ya udah. Kamu kalau pulang hati-hati ya, sayang. Iya. Malam dong. Kayaknya lagi kurang ceria nih dok. Lagi ada masalah dokter.
Dong. Tolong. 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 Ya ampun, ada apa ini? Mbak, Mbak Gisel, Mbak, dipanggil sama Mas Martin. Iya, Mbak. Ya ampun. Sayang, kamu kenapa? Tadi perasaan gak kayak gini deh waktu saya pergi. Sus, ini kenapa? Aliran infusnya tertutup. Sepertinya ada yang menutupnya. Selamat malam, Dr. Wisnu, dok. Dr. Wisnu? Dr. Wisnu datang lagi? Lagi? Saya baru datang. Ada apa ini? Tadi katanya ada yang nutup infusnya, dok. Berarti yang tadi bukan Dr. Wisnu. Aku jadi ingat ngomong kamu tadi. Kamu hati-hati ya. Itu artinya aku yang harus hati-hati. Iya ya. Kok beberapa kali omongan gue kejadian beneran juga. Gimana dok? Sekarang baik-baik aja, udah oke. Kapan Martin keluar dari rumah sakit, Sal? Belum tahu. Sal. Sampai kapan sih lu mau nungguin si Martin? Lupain Martin, Sal. Pilih salah satu dari kita bertiga. Nungguin Martin. Iya, kalau sembuh. Kalau enggak, Sal. Penyakit kanker itu kan sembuhnya lama. Sel, kita itu satu kampung dari kita kecil. Ada baiknya jodoh lu itu ya kita bertiga. Bener tuh, Sel. Sel. Ngomong aja terus, ngomong aja terus. Enggak, jangan marah dong. Iya. Awas ya, tunggu sampai gue bener-bener sah jadi istrinya Martin. Dia tuh kayak Raya. Lu berdua gue injek-injek. Assalamualaikum. Tolong, ngapain di sini? Sel. Sel, please, Sel, dengerin gue, Sel. Kenapa sih kesini-sini? Mau dipukul lagi kayak tadi malam? Sel, jangan. Gue mohon sama lo dengerin gue, Sel. Please. Tinggalin Martin, Sel. Lu pilih gue. Lu ngomong apaan sih? Coba lu keliling kampung ini, tanya semua cewek yang ada di sini. Pilih lu apa Martin? Ya jelas Martin lah. Martin tuh ganteng, kaya. Kalau lu kan cuma kerja di pabrik doang. Iya kan? Itu aja cukup bangga. Sel, tapi kata orang, Sel, kalau pernikahan ditunda itu gak baik, Sel. Gue takut nantinya malah rumah tangga lu berantakan. Apaan sih? Sosok bisa ngeramal kayak gitu. Yang bisa ngeramal itu gue. Dan gue ngeramalin kalau gue gak akan nikah sama Martin. Lo gak akan nikah sama Martin? Hah? Maksud gue pasti nikah sama Martin. Martin udah keluar kok dari rumah sakit. Pernikahan gue tuh besok. Enggak. Tadi lo gak ngomong kayak gitu, Sam. Udah deh, pergi deh. Mau tidur juga. Sana. Sel, tapi Sel. Kok aku bisa ngomong gitu ya? Waduh. Jangan-jangan ini pertanda enggak baik lagi.
namanya apa ya? Hari ini aku nikah sama Martin. Mudah-mudahan lancar, gak terjadi apa-apa. Tante, ini udah jam berapa? Martin kok gak datang-datang? Iya nih, saya juga kurang tahu. Martin kok gak diangkat-angkat ya telepon saya, Bu ya? Gisel, kamu kan gak boleh keluar kamar. Iya mbak. Bu, tapi khawatir ini, gimana dong? Sabar, nah sabar. Samperin aja Sel ke rumahnya. Gini, nanti lo WA aja alamatnya, biar gue yang samperin. Yaudah, iya. Makasih ya. Ya, bentar. Aduh, ya Allah, kenapa, Andi? Paku. Yaelah, lu ada-ada aja. Udah deh, Andi gak usah pergi deh. Kamu aja ya, kalian berdua aja, siapa kek? Sel, biar gue yang berangkat. Kasih ya. Mas cari. Udah Mas cari di sini aja ya, jangan kemana-mana. Udah ayo sini. Udah. Aja Mas cari. Udah gak apa-apa. Gue gak apa-apa kok, gue aja yang pergi ya. Makasih, hati-hati ya. Martin, kamu sehat kan? Gak ada masalah? Iya, Pak. Aku udah sehat kok. Aku yakin aku pasti bisa. Syukurlah. Kenapa ini? Pak, hati-hati, Pak. Mas, ini kenapa mobilnya, Mas? Pak. Ada apa ini, Pak? Pak. Bahaya kalau gini, Pak. Hati-hati motor-motor, Mas. Maafin. Maafin, Pak. Waris, Bu. Maafin, Bu. Maafin, Pak. Astagfirullahaladzim, Martin. Kuat nak. Bu. Martin, tolong nak. Ya dong, pergi dah. Tolong dibawa ke rumah sakit. Bantu. Lama banget sih, Bu. Andi. Martin. Martin kecelakaan. Ya Allah. Terus sekarang Martin di mana? Martin meninggal, Sel. Sabar, Mbak. Mbak harus kuat.
Mbak. Sel. Mbak. Mbak Gisel bangun. Gue bantuin ini ya. Gak usah. Biar gue aja. Tapi di. Sel, ayo Sel. Aduh. Sini. Biar gue. Astagfirullahaladzim.